Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir di channel kita Hijab. Nah, kali ini seperti biasa saya akan memperkenalkan sebuah hijab, ya, sebuah hijab, mulai dari bahan, kelebihan dan kekurangan hijab ini. Nah, di sini saya ingin mengenalkan hijab Sari sama-sama seperti semalam, hanya saja dia berbeda model dan bahannya juga berbeda. Nah, ini ada hijab Sari, ya, hijab Sari. Bahannya seruti. Kalau semalam itu bahannya seruti ultimate, ya, sama seperti ini. Ini juga seruti ultimate tapi high class, jadi dia lebih baik kualitasnya dari yang semalam. Ini super super baik kualitas serutinya. Jadi ini modelnya, jadi dia ada seperti rimpel, cuma dia tidak berbiku-biku, jadi dia ada seperti sambungan, ya. Kemudian di sampingnya ada belah, tapi bagian dalamnya tidak terbelah sehingga tidak nampak. Jadi di luar aja dia yang terbelah. Ini lapis 2 sama seperti yang semalam. Lapis 2. Kita coba. Lapis 2 dengan aksen depan itu ada pita, ya. Ini tadi yang saya bilang lapis pertamanya itu terbelah tetapi dalamnya tidak, jadi tidak nampak, ya. Bagi yang tidak suka lengannya terlihat, ini cocok sekali warnanya. Hijau daun seperti warna baju pernikahan Kahiyang yang lagi banyak dicari orang. Ini depannya besar segitiga, kemudian panjang depan dan panjang belakang itu hampir sama. Ini sedikit saja perbedaan. Jadi yang ini bukanlah merek yang jenis penguin yang panjang belakang, bukan, tapi ini biasa panjang depan dan belakang itu sama. Ini warna hijau, kemudian ada koleksi lain warna salam. Ini warna salam, tapi salamnya salam muda. Ya, sama modelnya sama yang tadi. Jadi ini bahannya biasanya seruti itu kan licin, tapi karena ini memang high quality super, ini bahannya tidak licin, ya. Jadi dia berserat, jatuh, enak dipakai dan kelihatan memang jika dipakai juga itu mewah, ya. Ini
sebagai bahan konstruksi keunggulan yang ultimate, kemudian high quality-nya. Jadi kalau yang biasa itu memang licin, kalau ini memang tidak licin. Nah, ini warna salam bisa dipadukan dengan baju hitam, kemudian ungu, pink, kemudian polka dan banyak lainnya. Kemudian di sini ada warna coklat susu, tapi dia sangat mudah atau bisa disebut dengan krim tua ya, krim tua. Jadi memang untuk hijab syar'i satu ini, warna yang tersedia itu warna-warna pastel, warna-warna lembut. Jadi tidak dia warna-warna terang. Sangat cocok digunakan bagi yang memang tidak suka kelihatan norak ya. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini perkenalan hijab, salah satu jenis hijab yang, nah, jika Anda berminat dengan hijab kami ini, Anda bisa memesannya melalui komentar, nanti kita lanjut di WhatsApp. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video kami untuk mendukung channel kami ini.